strike, man. Sana dia. Lompat-lompat atas air. Itu ikan apa? Geng, so good morning. Jadi hari ini saya memancing di Gayang lagi, macam biasalah, tempat biasa. Saya di sungai saja, sebab di laut gelombang besar. Okay, so contoh lah, geng. Jadi macam biasa saya trolling lah, harap-harap ni hari pun ada strike lah. Macam biasa, macam itulah. Tapi kalau ada strike, macam biasalah rezeki. Tapi kalau tiada, bukan rezeki lah kan. So macam itulah, geng. Jadi sekarang saya trolling dulu awal pagi, sebab ikan aktif awal pagi bah. And then nanti kalau ada apa-apa, nanti saya update saya lah. Oke. Actually air besar, men. Tapi kita try casting sajalah kalau ada yang mau ambil. Mana tahu kan. Selalunya kalau air besar begini memang susah sedikit kalau casting. Okay, man, strike. Alamak, tak lepas. Astaga. Tak lepas, oh. Lepas. Ayo. Keras mulut dia, geng. Try lagi. Kerapu. Kalau main microjig nih, men, selalunya memang anak ikan kerapu siapa. Pas kecil betul.
Strike ikan kecil. Ikan kunyit ataupun pisang-pisang. Tapi kecil. Selepas kita ambil yang besar sedikit. So right man, jadi macam itulah. Belum ada strike lagi saya trolling. Tapi tadi ada saya ada main micro jig. Ada strike lah tadi, kecil-kecil sajalah. Tapi saya sih release balik pasal kecil betul. Jadi saya tidak mau ambil. Jadi sekarang saya trolling. Harap-harap ada lah nih, ada yang ambil sekejap lagi. Harap-harap lah. Strike man. Sana dia. Lompat-lompat atas air. Itu ikan apa? Tadi first strike terlepas. Harap-harap tidak terlepas lagi lah. Mungkin pasal mata pail nih. Kena tekcil nih bekayak sambil trolling. Udah rehat. Tapi besar loh. Ini tahan. Barakuda ekor kuning. Kena mata. Susah pula nih kalau sebelah kanan kasih sebelah kiri lagi. Aku dapat ekor kuning men. Naik juga. Yang first strike tadi itu yang besar men, tapi dia punya mainan lagi kuat, tapi oke. Lebih kurang 2 kilo lebih lah. Tapi yang tadi yang besar, yang apa, yang first strike tadi sana dekat jambatan, tapi susah sikit bah, dia tidak hook betul-betul, jadi tidak kena. Kalau hook macam ini memang susah buka lah. Right. Ini kita kasih apa nama, kita kasih ini dulu, lip-lip dulu, lepas itu baru kita trolling balik. Sekarang air besar men, air besar di sungai, and then itulah ikan masuk. Kalau ikan barakuda memang masuk dalam lah, kalau air sungai besar. Mm.
air dan kita trolling sambungnya. Okay, man. Terus. Alright, man. So saya trolling dari tadi lagi. Jadi tiada sudah yang ambil. So sekarang saya on the way balik lah. On the way balik nih saya trolling juga. Kalau ada strike saya update lah. Tapi kalau tiada yang strike, kita jumpa di darat sajalah. Alright, man. Jumpa nanti. Alright, man. So saya di darat sudah. Jadi macam itulah, geng. Tadi saya trolling adalah satu strike, actually dua strike, tapi yang satu, yang first strike tuh terlepas. Okay, so macam tuh lagi, terlepas satu ya, tapi satu naik lah. Tapi ini kali dia tidak besar sangat lah, adalah dalam 2 kilo lebih lah mungkin lah, 2 kilo lebih. So inilah hasil hari ini, satu ekor, macam 2 kilo lebih juga lah, boleh tahan. So strike hari ini okay lah, yang penting ada. Okay, so nanti kita jumpa di next video lah. Ciao.